Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pilkada pada 9 Desember mendatang akan segera tiba. Kenali setiap calon pemimpin agar terpilih yang terbaik di antara yang terbaik. Saya mengajak setiap elemen masyarakat untuk mendukung pilkada yang damai dan adil, tetap mengutamakan kejujuran, namun juga mendukung pemimpin baru nanti, disertai melakukan pengawasan agar daerah semakin inovatif dan maju. Setiap daerah memiliki prioritas masing-masing, namun dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi isu strategis untuk percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian fiskal, serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya damai, pilkada kali ini juga harus aman dari penyebaran virus corona. Ingatkan diri sendiri dan orang sekitar untuk mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, sebelum dan sesudah memasuki bilik suara, dan jaga jarak. Semoga pilkada dapat berjalan lancar dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.